apa saja sunah-sunah untuk kita kerjakan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri? Yang pertama adalah memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Pakaian terbaik tidak harus baru. Yang penting adalah suci, lalu kemudian pakaian tersebut adalah pakaian yang memang betul-betul kita miliki yang paling baik. Yang kedua, makan secukupnya. Kemudian yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, melantunkan takbir setiap kali berangkat menuju tempat sholat Idul Fitri. Dan kemudian nanti ketika pulang, memilih jalan yang berbeda dengan perjalanan ketika berangkat. Bahkan karena sangat disunahkannya sholat Idul Fitri ini, orang-orang yang sedang haid, khususnya perempuan maupun anak-anak kecil, itu juga sangat dianjurkan untuk hadir juga ke tanah lapang untuk menghadiri sholat Idul Fitri tersebut, meskipun di sana dia tidak melaksanakan sholat. Saking pentingnya sholat Idul Fitri ini, semua elemen umat Islam dianjurkan untuk menghadiri sholat Idul Fitri tersebut, baik dalam keadaan suci maupun orang-orang yang sedang terhalang untuk melaksanakan sholat seperti wanita yang sedang haid dan lain sebagainya.